Assalamualaikum. Okey, kita akan belajar kali ini pembangunan kod arahan, iaitu menggunakan feature-feature untuk memasukkan bunyi dan objek baharu. Okey, sebelum ni kita dah belajar ya di bahagian 1. Okey, kita dah belajar untuk menggunakan feature-feature antara muka dalam Scratch ni untuk menggerakkan objek dan memasukkan dialog. Okey, kali ini jom kita belajar sambungan daripada bahagian 1. Okey. Okey, step yang seterusnya adalah apa yang kamu nak belajar hari ini ya. Seterusnya adalah masukkan bunyi. Okey, sekarang ya, macam tadi cikgu ada kata setiap kali apa saja yang kita nak buat, first kali kita mestilah masukkan pemula segmen atau cara tu. Okey, yang ini dah ada dah when flag click ya, daripada event kita tarik tadi. Okey, kemudian kita pilih sebab kita nak bunyi, so kita pilih sound. Okey, dekat sini. So adalah sini ada play sound meow. Okey, ni meow kucing, jadi sound dia adalah meow lah kan. Okey, jadi kita cuba masukkan play sound meow. Okey, kita masukkan play sound meow. Sebenarnya kita boleh pilih lah nak start sound meow ke, play sound meow until done ke. Okey, cuba kita try ni lah. Start sound meow. Alright, cuba kita klik. When flag click, ha, nampak tak? Okay, ini saja yang kamu belajar dan kamu perlu tahu. Okay, untuk apa muka surat 90. Okay, sebenarnya kamu boleh tukar-tukarlah ya sound ni. Okay, kamu boleh klik dekat sini. Kamu boleh record ya. Kamu boleh tukar meow ni. Okay, untuk sekarang kita cuba gabungkan. Ya, gabungkan apa yang dah kamu belajar tadi. Kamu dah belajar dialog, kamu dah belajar dia bergerak kan? Cuba kita gabungkan. Tengok apa yang jadi bila kita klik start. Okey, nampak? Kemudian dia akan meneruskan perjalanan dia. Okey, dia akan berjalan. So, tengok dia ikut urutan, ya. Dia ikut arahan kita secara urutan. Okey, itulah dia atur cara komputer. Ikut urutan. Okey, arahan, ikut arahan secara urutan setiap apa yang kita arahkan. Okey. Okey. Okey, macam mana kita nak pilih bunyi baru? Okey, bunyi baru. Okey, kita boleh pilih kat sini sound ni, kita klik. Okey, jadi sebenarnya kita boleh tukarlah ya dekat sini. Okey, choose a sound. Okey, nampak ada banyak sebenarnya bunyi. Apa nama bunyi lah, ada banyak bunyi. Okey, ada banyak bunyi. Okey, contohnya animal. Okey, ada bunyi bunyi apa ni? Okey, ada bunyi. Okey, ada bunyi duck. Okey, efek pun ada banyak efek. Okey, ada efek basketball. Alright, ada loop. Okey, macam-macam ada percussion. Okey, ada voice. Crazy. Okey. Gelak sikit ya. Ada banyak. Okey, ada banyak sebenarnya. So kamu boleh pilih sahaja sound daripada kategori yang kamu nak. Alright? Okey. Jadi kamu boleh pilih sahaja. Alright. So, kemudian ini yang tadilah sound . Kita boleh pilih saja apa yang kita nak. Jadi bila dah kita pilih, contohnya tadi bila kita pilih, sekejap cikgu ajar balik. Bila kita pilih, contoh kita pilih inilah. Okey, duck. Okey. Yang ni ada dua. Okey, ni. Ataupun bunyi apa tu? Okey, contohnya yang ni lah kita pilih. Alright, kemudian nanti ya dekat sini, dekat kod ni kamu akan nampak. Nampak tak dekat sini? Dia akan automatically add apa yang kita pilih. Alright. Nampak ni. So ada meow, ada moo. Jadi dekat sinilah. So mula-mula kita kena pilih dulu dekat sini. Kemudian bila kita nak guna, kita pergi kat kod, kita tengok. Okey? Jadi cikgu harap kamu faham macam mana kita nak masukkan sound. Okey?
Okey, sekarang cikgu nak ajar macam mana kita nak masukkan objek baharu. Okey, macam ni ada kucing je kan? Sprite dia kucing je. Jadi kita nak tambah objek lain. Okey, kita pergi dekat sini, choose a sprite. Okey, kemudian ada banyak ni kita boleh pilih ya. Ada aura, ada animal, ada people, ada fantasy, dance, okey dan sebagainya. Okey, jadi kita pilih satu. Contoh kita pilih animals. Okey, kalau dalam buku teks dia kata pilih rama-rama. Kita try pilih rama-rama eh. Yang ini ke yang ini? Yang inilah dia bergerak. Okey, kita tengok. Sekarang ni kalau yang sprite ni, okey, kalau kita tengok dia ada dah skrip. Yang ini tak ada skrip lagi. Okey, macam mana kita nak bagi dia ada skrip untuk dia bergerak? Okey, cara dia sama je macam yang kita buat tadi. Mula-mula kita kena masukkan event dia when flag click. Okey, kemudian kita masukkan apa? Untuk dia bergerak kan. Okey, kita masukkan kalau bergerak dia akan bergerak lah ya. Cuba kita masukkan motion, move berapa step. Okey, cuba tengok apa yang berlaku. Ini kenapa dia bunyi sekali? Sebab apa? Sebab kita kata when flag click, kucing dia ada skrip dia. Yang ini pun dia ada skrip dia. Okey, sekarang kita nak penuhkan skrip pada rama-rama dahulu. Okey, move 10 step. Kita buat sama je step, ataupun nak lebih senang, kita pergi dekat sprite, kita just duplicate. Duplicate kita masukkan pada pada sini. Nampak dah ada dah. Alright, cuba kita tukar sajalah ya. Okey, kejap kita tukar. Nampak tak dia dah bergerak. Kita tukar sound. Dia tak ada sound kan. So kita tak payahlah ada sound kat dia. Okey, cuba kita tengok apa berlaku. Yang tadi kucing ni cakap apa khabar? Cuba kita tukar dia kepada khabar baik contoh. Okey, ini serentak nanti ya. Khabar baik. Okey. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Kita flag. Nampak tak? Kenapa dia serentak? Sebab dia ikut arahan kita lah. Sebenarnya kita boleh tukar dia. Wait berapa second dulu untuk dia cakap. Wait berapa second. Okey, contoh ya, cikgu bagi tunjuk kat sini supaya dia ada apa khabar, kemudian baru dia jawab. Okey, contoh kat sini cikgu tunjukkan. Okey, kita pergi dekat control. Wait berapa second, 1 second untuk dia sambung. Okey, dia cakap khabar baik. Okey, try. Nampak tak? Okey. So sebenarnya benda ni kita boleh cuba jayalah. Macam cikgu cakap tadi, kita boleh try and error. Okey. Tak ada yang salah pun. Okey. Apa yang kamu buat? Ya, asalkan dia bergerak, asalkan ada semua yang diajar, maka boleh dinamakan yang kamu berjaya untuk melakukan projek. Okey. Jadi apa yang kita belajar hari ini adalah kita masukkan apa? Okey, first kali kita gerakkan dia. Betul tak? Okey, first kali kita gerakkan objek. Kemudian kita masukkan dialog. Okey, kemudian kita masukkan bunyi. Okey, kemudian kita pilih pilih bunyi. Kita boleh tukar-tukar bunyi. Okey, kemudian kita masukkan objek baharu. Okey, cikgu harap kamu faham. So, itu saja untuk kali ini. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum.